selain kita bisa melihat pemandangan yang cantik, kita juga bisa naik boat ya, naik boat. Nggak, jangan khawatir, di sini juga banyak makanan, makanannya banyak yang halal karena memang ini kan sebagian beragama Muslim Islam. Nah, sini rata-rata makanannya murah-murah, enak-enak. Jadi, wah, maaf, ini kita sudahi dulu karena ada pemeriksaan polisi. Biasanya di setiap pom bensin ada masjid ya. Ini itu masjidnya masjid Dagestan, bentuknya seperti itu. Sekarang kita lagi ngisi pom bensin tapi kok nggak ada orang. Tutup kali ya. Pemeriksaan lagi tadi, tapi kita disuruh jalan aja, nggak disuruh berhenti. Sekarang kita masuk pergi. Tuh terowongannya tuh. Terowongannya ternyata panjang juga, teman-teman. Gak nyampe-nyampe ujung ini. Bisa melihat yang di atas itu adalah gunung-gunung, kanyon, dan jalanan yang di sebelah sana itu adalah pemandangannya gunung, gunung berbukit-bukit, jalan berkelok-kelok, hampir mirip seperti di Norway. Di Norwegia, kalau yang belum pernah ke Norwegia pasti tahu pemandangan seperti ini sering didapati. Tapi kalau di sini udaranya panas, kecuali bulan September. Agustus adalah udara yang paling panas. Tuh, lihat tuh gunung-gunungnya tuh. Iya, pelan-pelan, rem harus pakem. Kalau nggak pakem, repot. Tuh kan, cakep kan? Di depan kita kan. Tuh, gunungnya tuh. Tuh, cakep. Sambil pelan-pelan menikmati alam di sekitar kita. Tuh, gunung atas, gunung yang di bawah, berlapis-lapis gunungnya. Ini jam 3.39 waktu setempat. Perjalanan menuju kota. Kota apa, Pak? Kita masih belum. Ya, kita belum mendapatkan penginapan. Hari ini kita belum mendapatkan penginapan karena di telepon semuanya penuh. Itu ada rumah di sana. Ya, sebaiknya memang harus booking. Kalau tidak booking agak susah. Sekarang adalah hari Sabtu. Penginapan sudah penuh. Ya, kita lihat sebelah kiri. Sangat bagus. Ini sama juga dengan virtual. Virtual jalan-jalan di Dagestan. Pak supir ngantuk? Tak, Pak supir tidak boleh ngantuk karena jalannya ini berliku-liku ke kiri dan ke kanan. Banyak mobil-mobil itu, mobil turis yang sebelah kiri. Kalau kesini kalau nggak bawa mobil lebih baik memang memakai tour. Karena kalau tidak memakai tour agak repot. Lihat tuh, saudara-saudara, ini adalah perjalanan Dagestan melewati gunung-gunung, lembah-lembah yang curam. Ini kuping mulai budek karena menuruni ketinggian. Seperti kalau kita naik pesawat, ya nggak, naik pesawat itu kalau pesawatnya mendadak turun itu kupingnya agak-agak budek. Nah sekarang agak-agak budek nih sekarang merasakan karena kita turun ke bawah. Ya, ini hati-hati ada truk rusak. Ya.
lanjut lagi. Ini adalah siaran langsung live streaming. Jadi harus ngoceh-ngoceh terus, Pak. Perjalanan saya ajak teman-teman untuk virtual jalan-jalan di Dagestan yang indah tuh, lihat tuh. Cakep enggak? Cakep enggak tuh? Oh, mantap. Jadi kita yang jalan, aduh, kuping mulai budek. Kita yang jalan, teman-teman yang menikmati pemandangan. Pak supir ngantuk lagi. Sudah 4 menit ya, kita coba sampai 7 menit ya. Tanpa dipotong ini. Tanpa dipotong videonya. Tanpa edit-editan. Ini hanya ingin menunjukkan perjalanan kita Sulakski. Ya, stop. Itu mungkin sudah lain. Oh, ini bukan lain, udah bukan Sulakski lagi. Gak tahu Pak supir, harus baca peta dulu. Karena kita nggak bisa membuka Google Map. Kenapa? Karena internet di sini sangat susah. Ya, sangat susah. Penginapan kadang-kadang suka nggak ada internetnya. Kecuali tempat-tempat wisata. Tempat-tempat wisata ada internetnya. Nah, ini baru belok lagi melewati kanyon-kanyon. Canyon. Kalau bahasa Rusianya dibilangnya kanyon tuh, kanyon. Aduh, lihat tuh, ya, bagus ya. Ini kanyon. Bobo, hati-hati. Seram. Serem banget. Lantan apa? Ya, hati-hati ini Pak supir tapi tuh berhenti mendadak. Ya, kita lihat ya gunung-gunungnya. 1, 2, 3, 4. 4 gunung. Nah, ini lihat tuh atasnya tuh. Mantap tidak? Ini panjat tebing nih untuk olahraga panjat tebing. Boleh lah. Nah, nih. Jadi kita masuk terowongan lagi, tapi terowongannya ini tidak sepanjang terowongan yang tadi ya. Ini bukit dibolongin. Dibikin jembatan atau terowongan. Ya, sekarang kita masuk terowongan. Ini terowongannya, teman-teman. Tidak begitu panjang seperti yang tadi. Biasanya di ujung terowongan kita suka ada pemeriksaan. Mudah-mudahan tidak ada pemeriksaan. Kalau ada pemeriksaan, terpaksa ini harus dimatikan handphone-nya. Termasuknya ramai juga ya, banyak mobil-mobil. Tuh ada sapi di kiri kanan. Sapi suka lewat, suka nyebrang tanpa melihat kiri kanan. Ya, hati-hati, polisi tidur. Kita akan mulai lagi perjalanan kita. Wow, lihat, mantap tidak? Mantap ini pemandangannya. Biar teman-teman tahu gimana suasana Dagestan. Dagestan adalah kota yang masuk dalam wilayah Rusia ya, di Kavkaz. Ini seperti ini tuh. Lihat ya atasnya ya tuh. Lumayan pegel juga nih megangin. Pelan-pelan jalannya. Mulai turun lagi. Di ujung sana ada rumah. Ada rumah-rumah. Karena ada danau. Ini kita menghadap matahari jadi agak kurang bagus ya. Jadi backlight. Hati-hati nih si Om. Main nyalip aja. Wow, lihat tuh atasnya tuh. Wah, keren banget.
sebenarnya di Indonesia juga ada sih pemandangan kayak gini ya, Pak. Ini nih pemandangannya tuh kayak gitu tuh. Ini turun lagi nih ke bawah. Kalau turun kuping agak kayak budek gitu ya, agak kayak bindeng gitu. Jadi jadi terasa kita turun ke bawah. Tadi kembali lagi saya ingin memberikan info bahwa Dagestan tempat yang sangat cantik, sangat indah bagi turis-turis yang tentunya senang dengan alam. Alamnya sungguh cantik, makanannya murah. Apalagi Pak, alamnya cantik, makanannya murah. Buah-buahan di sini banyak. Orang-orangnya lumayan ya, cukup baik juga. Cukup baik. Tetapi sayangnya satu, untuk turis Indonesia ke sini agak susah karena apa? Mereka tidak berbahasa Inggris ya. Mereka rata-rata semuanya berbahasa Rusia gitu. Walaupun nanti yang berbahasa Inggris ada, biasanya itu tour travel. Dan biasanya kalau misalnya tour travel yang sudah internasional, dia akan mengajak ke tempat-tempat destinasi yang tertentu gitu loh. Nih ya, teman-teman bisa lihat tuh, keren nggak sih? Keren sekali, ada rumah tuh di ujung, gila, rumah siapa itu ya? Tuh, ini sungai apa danau ya? Sungai ya? Sungai. Ya, ini sungai ini warnanya hijau gitu, hijau kebiru-biruan, kalau kayak Tosca lah gitu, hijau Tosca. Nih, kita nggak boleh nyalip kalau di sini, bukan apa-apa, bahaya. Nah, tuh. Jadi kalau misalnya teman-teman, ya mati. Ternyata. Teku isilo. Ini desa. Asilha ya namanya tadi ya. Asilha kata. Cuman ada satu jalan, kita harus balik lagi. Ternyata yang kita tuju tadi. Oh, masih stayat. Keterusan. Nih, kayak gini nih. Banyak muslim di sini. Di masjid nih, masjid. Ada pakai jilbab tuh orang-orangnya. Mobil bisa masuk sini ini. Susah banget ini, jalanannya kecil, kampung di Dagestan. Aha. Kecil kok. Mau nih, Georgi tinggal di sini. Si Georgi скажет, а что я-то? Harus putar balik nih ya. Где тут разворачиваться-то? Nah teman-teman, kita lanjut lagi ya, tentang wisata Dagestan, khususnya untuk orang-orang Indonesia ya. Jadi kalau misalnya untuk orang Indonesia, kembali lagi saya ceritakan, di sini rata-rata semuanya berbahasa Rusia. Bisa lihatin ya. Kita masih dalam perjalanan. Depannya ya, ini saya kasih unjuk. Jangan tanya mall. Di sini nggak ada mall. Dan
alam. Bagi teman-teman yang suka alam, gunungan, canyon, datang ke Dagestan. Gak salah tempat. Ya gak usah ke Amerika lah, di sini mirip-mirip kayak di Amerika. Ini sebelah sana tuh, lihat tuh. Gunungnya tuh. Gunungnya, canyonnya. Canyon. Sudah membuka turisnya, jadi banyak sekali tur-tur turis, ya maksudnya yang menyewakan mobil-mobil begitu, mobil-mobil yang disewakan untuk grup-grup. Biasanya grupnya paling 15 ya, kalau ngeliat dari mobilnya Sprinter ya. Cakep kan tuh, bagus banget. Ini saya ajakin virtual Gretong, gratis nih. Hitung-hitung ikut saya virtual. Pemandangannya bagus. Nih, kiri kanannya jurang. Kanannya sungai. Lurus-lurus gitu tuh, apa temboknya tuh, padahal itu alam loh, itu alam yang memahat. Iya tuh yang sebelah sana tuh kayak ada yang mahat gitu ya, gitu kan, ada yang belah gitu. Iya, mirip-mirip kayak di Norway ya. Iya loh. Ya, kita stop dulu di sini sembari menikmati suasana alam. Hati-hati, kita turun dulu. Pak supir ini capek, lelah. Hah? Mama mau turun. Tuh, lihat tuh. Dilanjutkan lagi. Ini saya cuma mengajak teman-teman suasana selama perjalanan kita di Dagestan ya, di canyonnya. Udah capek. Oke, jangan lupa untuk subscribe, like, tekan lonceng, juga share jika info-info saya ini berkenan di hati teman-teman semua. Dan kita lanjut lagi perjalanan dengan cerita-cerita tentang Rusia. 30 hari menyusuri atau traveling di Rusia. Terima kasih sudah menonton video saya. Sampai jumpa. Paka-paka.